Presiden Prabowo Subianto resmi melantik kabinet di bawah pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin 21 Oktober 2024. Diketahui di dalam Kabinet Merah Putih tersebut terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri yang akan bertugas. Menariknya di dalam kabinet milik Presiden Prabowo ini, terdapat 5 pejabat yang merupakan alumni dari SMA Taruna Nusantara. Siapa saja mereka? Dilansir dari akun Instagram resmi, SMA Taruna Nusantara mengucapkan selamat kepada 5 alumninya yang terpilih untuk menjabat di Kabinet Merah Putih. Ucapan tersebut diunggah pada Senin 21 Oktober 2024, beberapa waktu setelah pelantikan oleh Presiden Prabowo. Berikut 5 alumni SMA Taruna Nusantara yang resmi dilantik di Kabinet Prabowo. Yang pertama ada Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kemudian Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan yang terakhir ada Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Wah, selamat untuk para menteri dan wakil menteri yang sudah dilantik. Semoga bisa selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia.